Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka an dhil qarnaini qul sa'atlu 'alaykum min dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa. Fa'asbaha sababa. Wa yas'aluna lan podo takok sapa Yahudi ka ing sira. Wayat aluna lan podo takok sopong Yahudi ka ing sira, ayin Yahudi jadi sing Yahudi. Takok kue Muhammad ang Dzulqarnaini sangking ceritane Dzulqarnain. Ismuhu kang uti aran ing Dzulqarnain iku Iskandar ibn Iskandar. Walam yakun nabiyan, lan ora ana sapa Dzulqarnain, ora ana iku nabiyan iku dadi nabi. Kul mutapa sira Muhammad saat tu alaikum min dzikra. Saat tu bakal macano ingsun. Saat kusu tegese bakal nyeritano ingsun alaikum ing atase sira kabeh. Min dzu sangking dzikurnan. Ai min hali dzikre sangking. Prihal dzikurnan to tidak lapa itu dzikurnan. Ingsun macano ning kuwe dzikron sing critane. Manane khobaran tegese ing critane. Inna makkanna lahu fil ardh. Inna ta'tamna ingsun Allah makkanna. Iku maringi kekuasaan ingsun. Maringi kekuatan ingsun. Lalu maringi kekuatan. Sakai kekuatan atau kekuasaan fil ardi ing dalam bumi. Maknanya kekuasaan kita di misairi pelan gampangnya perjalanan. Gampangnya kalau tak ini menguasai. Invasi fiha ing dalam arah. Wa adena lan maringi ingsun. Bisa insangin saben-saben perkara. Yukta juga ben butuh nopo ilai di marinse. Koyakta juga butuh sobo jukur dan ilai di marinse. Tak paringi sabarkan ing sebab. Manane ing faktor ing pemuda. Tori kan tegesi dalam ilah murodi marin menggapai ning se. Ilah murodi marin sing dikertakan jukur. Faat bahwa mengkau ngedubi sobo jukur dan sabarkan ing siji sebab. Manane salahkan tegesi ngambar ngambah toko dukornet ori koning jalan jalan makwal makribi ono ing arah pulau hatta ida bala kosi konari kani tumuko toko dukornet tumuko mati besam ing gonsuru besam maknane mau di aguru dia tegese panggunan suru besam wajar deh gak mau pemandu itu toko dukornet gak ing sini dukornet matui tabrub engkang suruh apa srengenge srengenge suruh fi ainen ing dalam mata air khamiatin fi ainen ing dalam sumberan fi ainen ing dalam sumberan khamiatin kang ireng tentang lumpur sing ireng zati khamiatin tegese kang duweni kehitam hitaman wayau te al ainul khamiat iku arti nul asfati lumpur sing ireng. Lama guru gua saya suruh pesereng ini, ibu mukfil aini yang dalam pandangan ribat. Gua guru gua tahu suruh pesereng ini, ibu fil aini yang dalam pandangan ribat. Kalau bawa guru gua saya suruh pesereng ini fil aini yang dalam mata air mana nih al ainil hamiha. Serengenge kok suruh neng gua lumpur saya kira. Gua guru gua tahu suruh pesereng ini fil aini yang dalam umur tinggira atau apa lemah tinggira ibu mau firok ilaini ing dalam sawangane meripat wa illa kok lamun ora saya mempok utawi sering ini ibu abdua bulbul wedi minat dunia dibanding dunia saya sini wawah jadalan mertu isopo dulkornan ing jaha ono ing sandingnya mata air 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 ini dikisi mata air mertu i kauman kafiri na ingkang kafir-kafir. Kulna ya dalqurna. Kulna maringi perintah ingsun wahyu ingsun ya dalqurna ini hidupurna. Ingsun maringi ilhamin tan ilham. Dalqurna tak kei ilham imma antu adika. Ono kalani yentu memperlakukan siksa itu. Ayu kaum mati kese kaum bilgot liklan materi. Wa imma antat takhida ono kalani yentu ngalap siro atau berperilaku siro. Bagi kebijakan siro yang dalam kaum, bagi kebijakan husnan yang sing apik. Iku rupane mobil asli bahan menawan atau nahan.
Kola jawab sopo Zulkarnain. Amaman anakun tengkong dolama kang dolem sopo man disiriki klan lakon disiriki. Pasau paru adi. Moko bakal jepo ingkong tengkman nak tuju kita matiin ingkong beriman. Sumai rogu moko nulisit galera sopo mati lawak dihimarek pengeran ingkman. Payu adi. Moko nyekso sopo obo ingkman agar dan ingkong siksa nukron kang kangen gasate. Kangen diingkari ini maksudnya kangen temen. Disuku nilkaf nukron, wadom mihalan domai kaf nukuran, wadom mihimalan domai nonankaf. Bagian sabah madani buatan nukron, tapi nukuran, sajid dan tersebut, dinarik dalam doa. Bagi kalau terang, tidak-tidak yang masalah. Jadi ini yang ngerti, ini kalau cerita lu dua, tunggal, yang cerita ilmu astronomi, hisap, tunggal. Dan terus ngerti, dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sugeng niku banyak pertanyaan sing ukuran kelayakan beliau jadi nabi. Dan ing kitab-kitab Yahudi, kitab-kitab Taurat biasanya tiang-tiang Yahudi ini meliti-meliti tanggap ngeten, ya Muhammad kita punya tiga pertanyaan yang tahu itu hanya para nabi. Aurajulun aurajulani atau satu dua orang lah. Termasuk yang ditanyakan jadi aku ceritanya Zulkarnain. Ceritanya apa? Nah, maknanya Zulkarnain itu porno itu maknanya itu. Berarti yang juga itu apa? Nah, kiai itu bodoh-bodoh, ulama itu bodoh-bodoh itu. Kalau yang darah ini, gambaran di Zulkarnain itu komen-komen itu. Gada itu apa? Tapi aku ngawur. Yang benar ngerti, kalau ini mau tentang hadis muslim. Wong Arab nak darane mriki niku kornon. Lengar niki lho jenenge niku. Kornon. Mulane sampeyan nak maca ta hadis muslim bab wudu Rasulillah niku fa'a udza fi idhamai ala sallahi udzulaihi wa musabbihatahu ala musabbatihi. Terus yuk biru min hada. Ai min korni rosi. Dadi niki bahasa Arab niku kornon. Kornon rosi. Dadi lengar niki ini bahasa Arab niku kornon. Boten apa kornon sungu boten. Dadi sampeyan coba ngono dhewe kornon dhewe napa. Wali itu diumpat, wah elek, nama no. Di kafe wali ini pun termasuk syarat ini bukan dengan kau yang elek, bukan nama. Nah ada elek bukan. Bukan. Wah hasil ini pertanyaannya. Terus niki yang sepatutnya jadi nggak ngerti. Niki yang ilmu paling angel tentang Quran. Pertanyaannya tentang cara bersyukur. Jika isnadusya itu pada fa'il pada satu orang atau subjek. Itu apakah menjadi hukum hakikat? Rata-rata ulama bilang tidak. Subjektif tetap menjadi subjektif. Misalnya, suatu saat Rasulullah itu setelah sholat, beliau tanya, Abu Dzar di mana kondak jamaah? Ini kira-kira tanya, Abu Dzar di mana kondak jamaah? Terus sahabat bilang, tidak jamaah ya Rasulullah. Tidak jamaah ya Rasulullah. Terus kata Nabi, kamu jangan bilang gitu. Bilang saja saya tidak tahu dia. Jamaah. Karena bilang tidak jamaah itu berarti hukumnya Abu Dzar tidak ada. Bisa saja ada, tapi kamu tidak tahu. Jadi yang benar adalah saya tidak tahu. Begitu juga tenggene masalah kita. Tenggene kitab Al-Qusurul Hamidiyah di karang yang saat ini. Itu Quran dikritik karena dianggap tidak percaya sistem tata tulisnya. Makanya Imam Suyuti itu memiliki termasuk jatahnya gede. Karena kalau sering mati sama Suyuti. Maksudnya apa nih? Serengenge ora luwih gedhe timbang bumi. Tapi istilah tengene Quran tahruju fi ainin khamiyate. Matahari tenggelam ning gone mata air. Itu kan mau kalau serengenge luwih gedhe kok trimo tenggelam ten napa? Lha iku nak hakikat ra Quran ketok salah e. Wong serengenge luwih gedhe kok tenggelam ning gone sing luwih cilik. Manane al-jirmul akbar kok surut ning al-jirmul juga zaman malah nih belok Quran mesti sakit nama ulama, mana itu syukur. Orang nanti gaji tak boleh belok Quran kok. Padahal orang orang janggal itu ulama zaman di raja. Orang mau surat kafir itu nanti nih pasca nih begini nopo. Wah nara ulama mesti dikurang ajar pak. Di Quran rata uji belok tapi dibure jimat deh pak. Dibure nopo. Surat kafir Maria ini pasca nih begini. Wakiah tentang kiamat deh dari jebaran nopo. Jadi bahwa khawatir wakil, apa yang tadi wakil hati kan, dari bahwa khawatir itu,
Terutama yang berkira rujatil ardu, ikan bumi kencang, rujatil kibalu, maka anak jaga am, murid kini mulai dibuat lirako. Tentang kiamat, okay. Ibu wong sahabat-sahabat rian baca nabi dia, wong yang mau jawab dia, ibu apa kalma? Sahabat yang bener nafsi. Jadi waktu kiamat pun juga barang lawu. Berkatanya kiamat, kok kemen juga barang? Jadi kita alam kabrah, kalau pengen di sini agak macam apa? Lagi alam, tidak malah kiamat dan sekiranya alam kabrah, alam apa? Jadi ini jajah yuk bintu, ini dijajah yuk apa? Itu salah, kurang kali ini masalah, ini masalah ilmu. Nanti kalau sampean pakai koi data ya, itu akan pinter selawasi dalam menafsirkan Quran. Dan ini harus dipakai terus. Nah kalau begitu berarti subjektivitas. Dua Quran itu masih walillah, tetap manusia. Berhubung dia manusia, mesti deloknya nganggu meripah. Jadi dua Quran ditakoi. Pak dua Quran, gue saya ini delok seringnya dia. Seringnya tak delok, gue suruh. Suruh gue nyembun gunung atau nyembun mata. Berarti nak ngono suruh pe sering ngene mata itu final goril aini mu tawangane cara hakikate ora ono sering ngene itu ya hakikate boten enten sering ngene apa ya boten enten kate tani ki dari ahli elektronik pokoke kowe ning iso terus ora sering ngene nak kowe ning dhuwur roh napa kudu bumi sing tepo karo niku namung rubuh sing gak ketem kreten namung seperem. Misalnya orang bumi, namun seperempat bumi. Nah orang ini orang namun seperempat. Nanti saat ini jam solo. Berarti teng Mekah kan lebih jam. Kental. Berarti teng beri bumi, teng Mekah beri nopo. Berarti kan amni surah kuli rumah tak serengi kalau di telan nopo bu. Berarti rujuk wajah ke dari rumah ini paling angel segini ilmu seperti. Wajah ke mertui toko dulkornen, yodulkornen yang nganggep seringnya suruh ini mata kecuali nak Allah dawe ngeten seringnya suruh ini mata air lalu Quran itu karena mengisnatkan ilmu itu ini hati kotul amri hati kotul berkoro seringnya suruh ini mata air itu gitu. Tapi redaksi ini kurang wajah dahar takut Dul Kornet mertui seringnya dalam pandangan matanya Dul Kornet tawangan ini kosu. Nah, dari tema ini semuanya terjawab. Nah, dakatane wong iki ora mesti hakikatul amri. Ya, nah, sawangan. Ya, sawangane ora hakikatul. Iki ngono terus. Sehingga dalam masalah ijtihadiyah, dan ilmu ini boten populer, tapi nanti semua Al-Qur'an itu kejanggalannya bisa hilang lewat teori itu. Ya, lewat teori itu. Misalnya ngaten contoh paling gampang. Singgara ni kabar di sini, ini boleh di masalah kabar. Singgara ni kabar yang di tengah yang mungkin haram, mungkin dia nak kabar. Jadi dia ya kota, kubunya. Terus sekarang solat itu wajib masuk. Jadi solat itu wajib masuk ke pon. Terus ada jenis yang tak tanggul. Kalau mau ke Jakarta, itu mau nonton di sini. Namun katanya, saya mau ke Jakarta. Mau melihat Monas. Monas itu titik kecil dari sekian luasnya. Ini ku asal bis pulau-mulon. Asal bis saya itu mulon. Itu sejarah ini menuju Jakarta. Padahal tidak mesti masjid bis yang saya tumpah itu lurus persis ke titik Monas. Asal mulon itu disebut Monas. Anggir Monas Jakarta ini disebut menuju. Lah kecuali pas ngarepe Monas, pas ngarepe karek sak meter ning Monas. Kok mingo utawa pembelakangi, jenenge pembelakangi napa? Monas. Atal Moro Jakarta iki dek darani. Moro napa mo? Monas. Atal dari sini lho, dari Jogja, atal Moro Jakarta dan ke Padu napa? Mulane masalah Ka'bah itu ora Abu Hanifah. Ya ora ngarepe Ka'bah, salate masuk Ka'bah. Karo doa to masjid-masjid haram, masuk banget asal Mekah. Untungnya Abu Hanifah ramu ni asal timur tengah apa asal nama. Lamun itu jadinya makuli pagi. Ya kira-kira gitu. Ketika anda dari Jogja asal menuju Mulon, jadinya Moro Mona, Moro Nopo Jakarta.
Angko nek moro Jakarta Pusat bener ngono. Lah nek pas ning arepe Munah kudu ainu Munah ning arepe Kakoh kudu kahanane nopo. Nah. Berarti kuwi balik male, ketika kowe salat, kabeh salate wong miki wong biduan wong yo. Usolli fardhi syariat sarokaten mustaqbilat kiblat. Kan usolli. Usolli salat ingsun. Ora ku salat mustaqbilat kiblat. Ternyata aku madhep kok maru kok ngendi ngomong. Cara GPS dari orang yang mesti salah, itu kalau salah satu meter itu antar negara, antar negara. Itu ya rasa salah. Musol lu madhep ingsun. Jadi lu madhep ingsun, pokoknya aku niatku madhep nopo. Nah, kalau mau biru, aku orang masjid. Itu subjektif, itu oleh sah. Nopo? Nah, mereka oleh muni nopo? Musol. Tapi nanti muni bahwa yang saya akibat itu mesti kata. Itu, orang mesti madhep nopo. Imam Fakhrul Razi dan beberapa ulama nak ana Quran ngubungi mislah no ning gone wong ya hukume ning wong iku ora mewakili dewe apa subhanahu mergo esnate surup ning gone mata air iku diesnakno ning pandangane lho ora diesnakno ning kaki botul kabeh dan iku sing masyhur ulama gawe istidlal ketika Rasulullah tanya Abu Dzar ning sahabat ada yang jawab tidak jamaah. Terus kata ah, kamu jangan bilang demikian, bilang saya tidak tahu. Kali sawai pakai kopi jamaah tapi kowe ora. Paham ya, terus iki penting kula aturaken biar nanti semua ayat Quran yang ke tema ini atau ke makna ini nah sing kira-kira itu salah. Iku ora salah Quran, memang dari awal terjadinya fikir nakmu tenggene uang, gede nato tenggene nopo. Nanti nato tenggene uang ya sesuai uang niku. Paham ya sesuai uang nopo. Jadi mulanya maksud dijawab wa guru buka fil aini iku firoil aini. Jadi terngenge ujarani surup neng mata air firoil aini hanya coro pandangan ri. Wa illa fa ya a'dhamu minat dunya. Andai kan dengan tidak teori itu, hati konsentrasi ini lebih gede dibanding, maksudnya lebih gede dibanding bumi. Bagaimana mungkin sesuatu yang lebih besar tenggelam dengan sesuatu yang lebih kecil? Kan bukan mungkin. Begitu juga ayat misalnya, wahwaladhi yang jauh kalau semua itu wahwahwanu aleh. Allah itu dat yang ngawiti penciptaan dan Allah pula yang mengembalikan. Dan mengembalikan penciptaan itu lebih mudah ketimbang mengolah. Wah itu pahaminya ten. Omong nak lagi gawe Nabi Adam menurut kanina. Tapi engkau nak Adam itu mati, balik non nak luar jam, gampang. Mereka tolak bahan ni, menolak materi ini. Omong di bumi rontok kangelan, tapi nak bumi dihancurkan terus dikembalikan lagi lebih mudah. Lagu yo fina beri lagi, karena cara pandang manusia tentu mengembalikan sesuatu lebih mudah ketimbang memula orang kok akeh kote Allah ana gampang ana apa aneh kabeh bilang dikun apa ya mulane dari ulama-ulama ayat-ayat ila dari ayat itu sebagai solusi atas semua kejanggalan yang ada di Al-Qur'an Al-Karim. Jadi orang mesti sing diterangno Allah diistakno ning gone Allah kadang tiga ayat kadang apa matang saya iki wau-wau. Ngomongane nek ora ngono dhewe terngene surup ning matahari. Matahari dhewe atune ora ono. Mung kapan ujue wadah metu iso kudu. Ya di Allah iki kota aman nang dinten. Wan nang kok ora usaha. Mboten tak nek mboten tak. Nah Islam nggih, nah Allah. Apa kudu jamaah sing ndelok saya tidak melihat. Yo aja muni mboten nah hati kau tadi kawai jamaah tapi kuli orang paham ya terus ini aku tak terus yang saya ingin ngomong terus misalnya madep kiblat ya Allah kalau sholat niat madep kiblat kenapa ini malaikat orang tepat ya kiblat itu merosok mirip merasa sesuai GPS ini orang aku orang aku orang tepat aku orang aku orang aku orang aku orang aku orang aku orang aku kalau aku bujuk wajib,
Mana kalau nanti cerita bolak-balik. Jadi suatu saat ini masyhur kan. Wonten kiai ahli falak sing cerdas. Terkenal kita, kita Indonesia rock kafe. Jadi dia itu punya guru alim tapi paham. Orang mau dari Armstrong bulan-bulan ini langit ketiga bawa empat. Kiai saya itu berjalan cerita metron. Langit itu sama di Muhammad saya kemugang kangenan. Itu di kapal malaikat jib. Gue Jibril pamit pas tahta Jibril. Pak kolaman dua kola anak Jibril. Paman maka kola Muhammad tapi dibuka. Kok ono pun juga buat mugang metron. Tak iso, buat orang-orang hadis tak iso bawa muka bulan. Kebulan tak ketiga bawa empat dan semua ya. Dari muridnya. Buat sakit, tetap sakit. Dari guru, orang iso, orang-orang hadis iso. Itu buat lah terus. Jadi guru ini, pokoknya orang tua iso. Ya pun lah, leren. Leren tak koi. Lu mau bantang nanti rongjak tak ikut ke leren. Jangan pun benar ini coro pulau, nak ini coro pulau. Kita terkena jenengan Pak Guru. Tapi nak corong orang kacut, kalau ratri mau merkuk Allah, lo itu salah. Ini kan pertama, orang mungkin corong orang non hadis. Lo nak meni corong orang hadis itu orang mesti cara anda menafsirkan benar. Tapi nak meni corong lo, menang muridnya. Jempol nak corong jenengan, bukan masalah. Tapi nak meni jenengan corong Allah, tak buat tak terus. Nanti tak konfirmasi Allah terbukti, ya udah maksudnya. Bagus. Akhirnya guru ini kalau dia coba kalau aku orang mungkin dampun merah nak kalau coba ini kan. Dan saya ini wakil dia yang rawu dan mesti ini coba awak coba rasulullah. Padahal dan akhirnya mulai. Nah, mana kalau mau coba hati dengan buku di dalam sendiri. Jadi kalau semua untuk seorang sahabat, jika mereka membuat keputusan, kamu jangan bilang ini hukumnya, jangan bilang demikian. Katakan ini hukumnya saat ini, katakan ini hukumnya umat. Nanti jika salah, dia yang salah saya. Jadi di nomor itu alim-alimnya sohabat. Tuhan dan alimnya beliau itu dikutuskan. Masya Allah, ada hukum. Kalau keputusan Umar itu, apa kata Umar? Lata puluh, ada hukum Umar. Walah tingkuluh, ada hukum Umar. Kamu jangan bilang ini hukum Umar. Katakan ini hukum Umar. Jadi berjaga ini tidak salah. Ini salah Umar. Orang yang salah pengen. Ojo, hukum mewati amari Tomae sampeyan, khayale sampeyan. Nah, sampean modal wagi abulak-balik tetep kene iku sing salah khayale sampeyan. Ora kok sing salah Kanjeng Nabi gawe resep ora aman. Kanjeng Nabi maksude iku nek dhewe ya maksude ora apa. Wah, kuwi sahabat sing lanang sampe ning. Wah, akhir-akhir kok ana tafsir mari juga iku kula ora. Lho kula maca ketafsir. Uangmu nek dhewe ya, mati juga ora. Wabun jatir jika rusak dapakkan ada barang. Iya mulai dengan ATM, mulai dengan aset semua. Kiamat itu butuh apa? Jadi artinya nyata, sampai saya ini duha tetap melarat, motor makian tetap melarat, kafe jajah melakukan itu tetap melarat. Iku yang salah kan Rasul, yang salah saya alam, Dewi atur diem. Ini penting ulaturan. Jadi itu dari jadi tidak umat lah takulu dari hukmu wala syukulu dari hukmu kamu jangan bilang ini hukumnya apa katakan ini hukumnya di Cina gue jaga ini nak meleset dan yang salah orang pintar nah ini bahasa ini sama nama coba siapa yang juga yang lain ya umpar-umpar pakar kiamat kemarin apa mungkin pas Imam Nawawi nak nasi ini ngomong kami rogana atina ya hatalah dari Imam Nawawi to'atan di dunia wakil akhrati hatalah di dunia jadi dari Imam Nawawi macam yang dunia melarat anggar to'at di sini di dunia tapi orang saya Indonesia tapi nanti nanti di dunia hatalah di dunia boya-boya masih masuk ke luar jadi kita di dunia hatalah itu juga wakil akhrati hatalah suara karena ini hatalah itu artinya di dunia juga nabi itu rantuk hatalah nabi itu kere kudu kudu kabeh wali yo melarat berarti orang tuh dunia motor wali ini rantuk sampai nopo itu tafsir pun di mana bukan kalau kita sesuai penting kolaborasikan semua ayat Quran yang janggal itu diisnatno ke musnadnya ke orang itu tidak ada jaminan itu hakikatul melalui maksud di jawab kemudian ini waru juga bila ini ikut firqin ayat. Jadi
dirupai serengenge yang gue mata air, itu mau coro pandangan mata. Coro meripat sawanganimu. Tapi hakikatnya serengenge adumu minat. Ada hakikatnya yura ono pergini suruh yura ono pangin. Pahami tetap sikit kata-kata wajah-wajah lantinya. Pun mau merasakan. Dan orang pati itu teman-teman ini. Tidak sampai orang-orang kok muni. Cara aku itu ngene yo, aku dong jawab. Nah, cara obrolan Rasulullah tujuh bulan lah. Nanti tuntas kan kita orang. Dari kanjeng Nabi, nak wong mau cowok si Amar itu. Iya, kanjeng Nabi ketika ngono si hati ini rakyat yang berbayar, orang hati ini rakyat yang berbuat. Mohon doa terakhir. Awal yang ingin kita berikan kesan sampai yang jangan berkurang. Gua guru gua bila ini ikut heroin. Wa illa fayya al-dumu minat. Wa amma man anakun tewang amarakan iman sukoman. Wa amilan lakoni sukoman sholihan yang amal. Wong iman lakoni amal sholih. Pala gunung bayi tetap beriman. Al-husna jajaan halidati biwalasi al-husna biswat. Kail jannah biswat. Wonten sing maca falahu jajaul husna. Wonten sing maca jajaan al-husna. Nanti waktu jajal khusus nawal hidup matu dan hidup lain saya ini ketika ini. Wong kau tetap berjuang jajal khusus nanti diwalat kami uswat. Waktu dia akan dinas di jajahan batan ini kata si orang itu palaku jajahan itu. Nah, kalau jawab soal alfa kau anak dulu dengan tapi jajah ini malah tak sih dengan tapi tak sih. Ada cira jenis pasti sesuai cira jenis ke arah jenis. Waktu anak bulan bagal mencapai itu nak kemarin mandi nanti datang. Tak ucap no yusron ingat. Setelah uang nak iman nak soleh, nak diurusan berduit, tunduk hikmah. Maknanya nak menurutin cerita yang tunduk yang mengkibarkan berkoro ya sudukan gampang otoma ada ingat atas iman. Semasa mengkonut ingat terbunuh ini sokongan sabdani sebab nahwal masyriki yang sebabnya ada kita. Hatta idah kalau gue cikgu nalikan itu mengkau sepongkong matli asamsi. Jadi John Cornet itu mengkau untuk goning gue terbitin matahari. Terus gue nulis sejarah. Berarti Jokornya untuk Jepang, karena negeri matahari terbit itu kan? Oh, Jepang biasa, maksud Jokornya untuk Budi? Kabe wong sepakat, Jokornya itu kuyurannya yang mau cerita orang nanti untuk Budi? Wah, rusak kabe koran barat dan orang kue. Oh, jadi dia mau Jokornya untuk mati asam sih, berarti untuk Budi? Wah, ini kabe kabe koran, ini kabe kabe. Untungnya sampai yura paham, yura janggal, jadi malah pena. Malah tewas. Kalau ada gula jadi lama kacang getun, getun pulau lopo janggal barang. Sama kan rata lopo. Tapi kok jadi lebih gimana? Lebih kriminal ya kan? Macam apa kan? Bawa cuma apa? Apa? Apa kan tuh itu? Kalau kulit itu curang ikhlas. Enak dibawa cumi satu seribu dari mati itu kita ada nopo bu. Mungkin dia bukan di orang. Kalau kita nanti tinggal mungkin bercerita koron. Kandungan ini. Jungani acara ni motor polu peng satu sel. Jangan pulau ni pun nak pulau tertuju. Berarti tertuju di barang ni kalau orang heli. Lainan tanggung pulau di tuan makan tuan. Jangan tertunggu sila kau. Jadi kau nak heli. Kalau kau ni kau tak heli dia. Motor polu ni. Itu kan. Pokoknya motor polu tu dia apa? Nampak orang sama terus nak nak motor polu ini orang tu motor polu itu apa? Umiritan. Sampai terus-terus mau bebas apa, mau bebas ini. Mau kaji nabi jauh, itu maksudnya pokoknya nak kaji nabi jauh kita iman, tapi nak maksud itu gue ikut hati-hati. Jangan-jangan itu khayal anda sendiri. Kalau nanti mau jalan kitab hakikat di karangan ulama-ulama hakikatnya. Mampu lalai ilai lepoh jaholan. Uang tinggal apa lalai ilai jaholan. Oleh nafsi ini pun lucu. Walau Gusti pejane umur sedina wae mung swarga selawase. Umur sak jam wae mojo mlebu swarga selawase. Karena dia cara berpikir ulama hakikat itu gampang. Lapat dari lari luar itu hanya butuh sekian menit. Hanya sekian menit walau swarga selawase. Nah, kalau Gusti apa butuh umur panjang? Lha kok ben ibadah wis kuwi lari-lari cukup swarga selawase to kok. Jadi dia dalam berpikir itu betapa murahnya agama ini sehingga kalimat yang butuh sekian menit sudah ada suaraku selawatnya.
Tapi kita katakan cara berpikir tak begitu. Bayang mau mulai tu masih sukses jadi pak haji, jadi kiai, umat ya, kayak dorong jadi mursyid yo, jamaah, kayak dorong jadi kiai yo populer dong dini. Lalu pun suatu berwangi populer mendalam umat orang apa nolak ya, yo tak boleh. Itu kan di luar dugaan kita. Ternyata dia nak pilih juga. Ya aku agung ini abi. Abi luar gue membutuh sekian men. Ya tapi kamu nggak terlintas kan? Kalau artinya mangkola ada kota mola dan nabi itu kan kan? Oh doro karena hati nabi punya hati nabi itu mana nih? Ya Allah, dia kan dia mesti hati nabi. Mereka butuh sarana. Yang saya ini Allah Subhanahu. Mana di sinari ditanya? Di sinari kamu ini kan perang. Coba kamu nggak pernah senang. Apa kamu senang? Wah senang sekali ya. Kalau diciptakan nanti tua ngalami berbagai tragedi. Perang Mu'awiyah ya tahu, bisa Aisyah ya tahu, jadi senang. Ditanya, apa kamu tidak pernah ingin mati kecil dan butuh roh gak kepinginnya? Dan mungkin kurang roh variasi kekuatan ya Allah. Aku itu mau hibuan amal dari sobiran. Aku tidak senang, mau dipateni pangeran ini langsung suaraku. Terus aku kita pelaku tidak senang. Kenapa ya Alibir? Kurang roh angin kekuatannya. Oh, tidak tua itu belum macam-macam dengan roh kekuatannya Allah bilang. Yang nanti kita pengirat dari jadinya adikus di wong sing kuatkan misalnya kekuatan ini dengan berkumur wong nanti itu sama raih bijan saya nanti terpaksa tua ini di marah tahu di hutang tahu di wong tahu di curigai wong tahu di ujian wong unik mati kafe berarti berapa variasi ini kekuatan ini. Ternyata cara pandang orang-orang hakikat itu beda dengan aku yang pemalas kan. Lopo itu tua, nanti bisa bicara pengirannya, nama jilid itu sudah mau. Karena ada oportunis. Karena hati pengiran itu gawe langit bumi, dia bertujukan. Kue rata pengen roh, roh aku pengen gawe, itu sudah mau. Sisi nanti gak, aku senang tua. Ben roh, variasi kekuasaannya nopo. Variasi kekuasaannya nopo. Nah, ibu juga sering tahu, oke, suatu saat kok orang berdengar, ngaji kurapayu, nyai kurapayu, aku malah senang. Aku sakit sih. Yang ngamal itu butuh ngeyujung, langsung itu ngomong orang. Dan yang jatuh ini ngamal itu yang pengirah itu baik oleh kocar, gak modal ibadah. Ya, gak modal, apa? Tapi orang itu gak siap, ibadah model gini gak siap, gak keren, gak ada apa? Betul apa? Nah, itu lagi ini yang ngamal. Jadi gak ada dalam bahasa ilmu hati, gak mau ngomong jatuh, ngomong populer, ambil gula ini dan yang ngomong, yuk hati kasih ibadah. Jadi contoh, kenapa pemaknaan itu tidak bisa seperti yang sampaian bayang? Yang sampaian apa? Ini contoh yang masyur di Indonesia, W.B. Jelani itu bilang, taklif itu tidak ada. Yang ada itu taklif rumah kundifabi. Jadi misalnya, ini contoh yang dicontoh Imam Nawawi dan kita menjadi Jolibin. Ada orang sholat, Allah Akbar, di tengah hutan. Dia yakin kiblatnya itu pulang, Allah Akbar. Di rokaat kedua dia ragu, jangan-jangan kiblat saya salah, terus dirubah. Allahu Akbar. Di rokaat ketiga ragu lagi. Itu sampai empat rokaat dengan empat arah. Itu kabeh ulama darani sholatnya rata i'adhan, sholatnya rata i'adhan. Padahal di antara empat rokaat pasti yang tiga salah. Yang tiga pasti apa? Alatan Imam Nawawi yang kita punya itu. Di anahu ada makul dibagi karena dia sudah mendatangi apa yang dia diperintahkan. Foto sampean misalnya pangeran jauh ngeten. Rogen kowe saiki moro Jakarta. Asal rogen mlaku mulon dan menuju Jakarta, engko mati tok Pekalongan ya tok Tegal. Iku cara pangeran wis nunggu. Ora kok kongkon ning Jakarta diarani nurut nek wis kadel tok. Jadi untuk Pekalongan matilah, dia ke Nopono. Padahal untuk Pekalongan berarti orang itu. Nah, kalau depan madep kebelah itu artinya kan berusaha madep. Jadi berusaha nanti patang rokaat di Nopo. Jadi orang pengirahan, oh, Bapak itu sudah berusaha itu maksimal. Mereka hukum mukalaf itu agama kulifadi. Itu penting, ini perlu. Perlu. Orang kok hati kotul. Karena hati kotor lagi di belakang Indonesia salah satu. Mesti salah ya, apa mungkin saya benar salah sih. Kabar yang wajib di tengah-tengah.
12 kali 14. Betul temu ukuran resmi Arab Saudi 12 kali 6. Nah sekarang kalau Ka'bah harus jelas-jelas ukurannya 14 meter, berarti kan semua masjid luasnya harus 14. Padahal masjid ada yang 20 meter, nanti seket. Mesti orang yang orang nabrak, apa? Mesti apa mungkin? Mesti. Orang-orang ulama yang fatwa, masjid kudu 14 meter, sesuai luas. Kudu cekung. Mereka nak lurus dari sekian ini terus. Orang pasti. Orang edian yang berkawan. Kabel masjid itu mesti orang yang masuk kabel. Kalau nak kabel 14 meter, nak masjid di ruang puluh meter, mesti orang yang yang lewat. Ya tapi cara pengiraan, wis berusaha masuk. Iblalah itu cara satu waktu, jadi tinggalan untuk pengiraan, nurut yang gue diperintah. Jadi nanti kamu mau tukuh, misalnya Mustafa, tak mau tukuh sate, mau tukuh pedal. Kalau tinggalan, ditabrak, ya wis nurut. Selanjutnya itu rakasnya untuk disebut wama yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut tetap faqad waqa ajruhu alaqwa wong sing dicro marang Madinah ora kadel tok Madinah mati ning tengah perjal iku cara pengen nang iso padha karo gaji sampeyan nanti iki kan ora ngarah kadel ngalih bagus kula kan juga kan tapi iku wis ape mergo menuju nang nah jadi sampeyan tiap saat mati iku dihitung Kita nak buat. Orang tengah apa orang cius mati, tak cius mati, boleh memang mati mati. Sisi orang yang nak kok, sisi ni nak boleh bangun tu, eh, tengah apa Quran, nyata ni video mati kan, jadi kata muncul nak kok. Jadi paham ni, cewek ganti nabi man salah kata rikon, jadi kami suci man sahalah wah nak kata rikon bilang, uang tengok pengen jual ilmu di mana ini dalam ilmu kamu. Arah tak kau ngapa lo koran kan cita-cita ni untuk tegal untuk sawah untuk anak itu ni. Jadi orientasi ni dulu. Tapi nak apa ngapa lo koran kan cita-cita ni setor koran dia. Jadi status yang kau tolak dulu. Jadi kau pasti yang mati membuka kategori mansalakat. Jadi kau ngakali malaikat dan kategori ini pelajar atau apa? Kategori ni apa? Kategori ini pelajar. Kalau bawa kau kategori kau bilang. Ibu ini kini pun ngakali malaikat paham jadi tetap tu dia nak buat nak belajar sah Allah wahyu kamu tahu di kon bilal di mana dia jalan nak buat nak paham dia kalau tu nak mula lebih hati nak buat apa buat jalan lagi ngalor ni tu lebih fleksibel mula lebih apa tapi ni rumahnya itu sah karena negara ini turun bapak yang turutin perintah orang pun suka. Jauh, mana waktu jauh satu waktu projek apa tak kiri anakku ada mak pun tiba dia ambil dua lakoni berarti mereka lakoni apa cewek di print saya kira dia anak juga pengen solat mana berarti kau yang kue justru anggap ini cuma pangeran juga tradisi mensunahkan genetik faham karena enakal yang dulu nih saya pangeran nabi yang mulia kemarin di dunia kampan tu boleh buat berapa? Yang ini, kami kalau di anakku ada makul dia, maka boleh melakukan ini open sendi print, sendirinya. Jadi orang bukan kenapa? Contoh terakhirnya. Wacanaku lalu in Amerika Yusro, cuma ada beberapa. Hatta indah bela komandi asam, emau di Amerika. Berarti tafsirannya nopo. Cuma koning kon terbitnya matahari, ayat inagoril, ayat ini kita ya, dalam pandangan terpemberi, orang mau HP kote dokonan juga cep, pak, wah, kalau hebat, wajar terlalu memandu isawa dokonan dari mak asal, tak perlu buat yang kamu, wajar terlalu memandu isawa dokonan dari Samsung, gua yang asam sah, tak perlu yang kamu terpuas asam salah kau menengah tak saya kau.
Mudah-mudahan kaum ku ajam suiku kaum janji. Walam dan alkan orang kau yang sumpah ku benci kaum yang dunia dan ini arah yang terang ini, Islam di besi arah yang terang ini. Orang tak gawe sitra yang tutup. Tiba yang sangin fakir. Walah takfen dan orang atap. Berkali anak arah untuk menetap ini bumi ini kau iku latak miru raih konan bunga bumi ini tidak ada bangunan. Walah lunai tetap ketika kaum kubur nunai kira-kira kubur atau kira-kira lain. Ya wibu nakan iso suruh, buta iso delik soko kaum dia di dalam suruh, hingga tuh wisam sih nalekannya juga. Jadi nanti gue nih bangunan itu buminya longsor. Cuma dene itu ngelek, nak wayai panasan ngelek. Waya daru nalan kodong muncul soko kaum, hingga tiba iya nalekannya di bumi. Gada ika bangun penopon akan beri gada ika lambu kamar guna loko sahat, nah teman-teman mengikuti yang sedih maluan berkoro lagi ika ngolong sisi nyindir kurnet. Aida dilakukan dari menurut dilakukan adalah alat yang dilakukan alat berjundi dan bagi pasukan. Walau ini himalan yang ada alat berjundi, kumpulan yang pengetahuan di rumah begitu dengan apa? Semasa mohon ingat tuh sokor dilakukan tak berbanding sokor. Kata ibarat lagu di kalangan kami pemuka sokor dilakukan keinginan tertentu, keinginan tertentu, keinginan tertentu yang dalam untuk lo di pasisi tertentu. Wadon ihalan gemai sin penak subtegi guna wabat tulan dan subtegi power wabat tulan subtegi maksudnya penak subtegi kalian sub dan sub dalam mengenai ini ayat apa sebenarnya ala anda ala penana penak nobo sub dan maksudnya tengkiro asap ayo nanti modal subtegi subtegi begitu juga lapan nobo sub sub dan modal sub dan modal sub dan rumah tapi subtegi menjabaran Ibung kota ibila di Turki, orang yang berasal akhirnya negara Turki. Sabdanu Turki sopah Iskandar, Iskandar mah yang berkoro beda rumah kan antaranya jabal yang sama saya. Wajar gak mengkomentu itu, kalau itu kota yang dihubungkan akhirnya. Ngarpe jabal ini, makanya ama mengubah diri, ngarpe jabal ini. Kau man yang kau melayakan juna kang orang main lain sopoh kau dan kau guna maham sopoh kau, kau man yang menggunakan. Layak bangun nanti si orang maham sopoh kau, menggunakan juga kecuali satu sesu. Waktu kira aten di domilnya wakaf rilkok. Kauman layaka junalu tiru nakaula. Kira ayat itu kan yang perlu nakaula. Bagian kira ano. Layaka junalu tiru nakaula. Di domilnya yu wakaf rilkok yu tiru nakaula. Kalau pada mantar kokoh kaum ya dalam kone ini. Inna ya juja masyidah. Bagian kira ayat inna ya juja masyidah. Bagian tahap Naya sudah satunya masjid wa masjid dalam masjid. Bilhamzi lan hamzah. Maknanya diwajar ya'jud wa masjid bilhamzi. Wantar jihilan dengan hamzah. Ya juja wa masjid. Ismali wa aram garone ajami. Ani kan kumso ajam garone ini kau bila. Ini kedua kau bila. Palam yang sorry. Pohon orang yang mau tahan. Win opo lapat ya'jud dan masjid. Ya'jud masjid ini musjid juna yang rusak kafe sil arti yang dalam dunia. Oleh rusak binasi lan garong wal bali lan kelanjutan. Indah merugi. Tidaknya maksudnya yakin masjid ini yang lain. Bahkan aku mempunyai apa itu gali ini semua kata yang dirokok dan opah, utawa yang transaksi kita pun, yang kesepakatan jualan. Jualan menjadi kesepakatan nama ini yang ingin ke ibu. Waktu kira ada yang korosen, alunan aku kata korosen. Alahan dan ala itu gali kira kira dan kira 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 Kakai yang nama ini. Orang jauh sahul juga, nen makan di sini. Mal di Hawaii, atau mal di kenikmatan makan di. Kamu semarikan ini. Seperti kira asin di dunia ini, makanan. Minyak itu kan bantam oleh itu, makanan. Nikmat yang diparing no aku di dalam atau kau yang mari roh di negara itu. Dalam hari tangan dunia waktu ini dan yang malu perlu dia. Minyak hidup di dunia. Opai cirokate, ala di kepala konsul dan aluna kandawi cirokate konsul di kering. Kalau hajat sama orang hajat di konsul di bulan bisa diberi main kor. Waat Allah tetap gawe toko insun terwaat alulan gawe insun aku maring cirokate asap gawe nutupi yasir sakit tak gawe tak berhane ngamal ape maksudnya ngamal ape tanpa upah. Jadi dulu pernah kita sedikit itu dulu pernah sampai diupai malah mau aku jadi kenikmatan pengiran. Malah nampak upaya aku rugi, nampak. Malah aku lakukan tiga itu salah.
Nah, sampean medit kula untung bareng ra ono kopi. Bisa mulan kowe. Anu benar ono sing mau pelatihan rezeki mereka itu layak. Boleh jadi kiai di rezeki mereka itu apa sih? Nambah iman. Nanti kurangnya kiai nambah ikhlas. Jadi udah itu baik-baik. Nggak ada alat saya. Jadi kiai gue naik-naik uang. Kalau uang pinter gue naik-naik uang. Jadi nanti si kiai ono sing nyai-nyai. Anu baik latihan iman ono rezeki mereka itu layak. Nah, orang sing ngekei anggap baik, ya Allah, alhamdulillah, ini kan selamat, no, sakit si. Nah, damai, no, kok. Gak terus ini gitu, kok. Nah, ini diubahi, itu ngamalin lah, kok, kayaknya. Tapi nanti, kalau diubahi, lah, ngamalin, no, kok. Kayaknya. Dia gak ada ulama, semua, suara, secara berbeda. Nah, ini merapati semua barang. Jadi, nah, ngomong merapati itu, kurang kegani ilmu, bulan ya, akhir-akhir. Malah bintulnya boleh akan atau akan di motor juga blok ke blok. Nggak boleh akan untuk suarga. Orang sungguh namun untuk duit. Jadi cerdas itu menitan, cerdas separuh. Cerdas kenapa? Duit itu ini ulang berikan. Wah, kasar kan uang. Motor itu nanti akan ngaji itu akan. Kasar kan uang. Dan berkesalahan dan emosi. Ini orang bintul. Nggak boleh akan uang. Yang duit yang spesial itu kenapa? Malah berkali itu. Jumlah. Mana kalau darah ni, kalau nak fatwa ni, kalau sombong nak paru, tapi nak penuh kuah. Semasa yang penuh, kuah tu yang ketemu. Kalau nak kiai, tu yang ketemu dia. Mungkin dia juga. Kalau nak semasa sama ni orang boleh. Yuruh, kalau nak kiai, jadi orang. Orang boleh, kalau tak ada gunanya, mesti dia lapor. Jadi orang boleh, lu tidur. Tak jalan. Jadi orang gunanya jadi orang boleh. Orang gunanya lapor jadi orang boleh. Tak jalan, tak jalan. Empat pak, kurang tak korban. Nah, sombong sih menyita. Kau nak arah gunanya kira mulai, kau kayak nawa. Ojo nuri arah gunanya buat sahi paham ni. Kau jenenge sombong cepat. Kau tak jadi nak sombong kan? Kau keluarlah sering sombong. Kau nak disalami dan beli uang salir orang beli duit itu gunanya nawa. Tak kayak nawa kenal. Nuri arah gunanya kau tak kayak nawa. Kau jenenge arah nawa. Uang nuri arah gunanya kau sih. Lepas pohon yang tiba berarah apa? Jadi nak sombong itu apa? Sombong bukan lewat. Nanti kalau saya ayuh mulai tu, ayuh boleh mulai tu yang mana? Kau kau eling dan tidak sombong. Tapi sombong penuh yo lali tenang. Kalau orang sombong, kau orang sombong deh. Lewat. Jadi sombong penuh. Orang ini dia boleh solusi. Dia cara ni nak lorong. Tapi dia buta. Kau sedingin tak sombong. Blok. Paham. Nah, sombong itu penuh di wabe. Makanya Allah di sifat sombong wala itu dia lebih. Jadi sombong itu kalau bisa dikemas juga. Karena sombong termasuk sifatnya itu. Jadi Allah harus sombong. Sombong penuh wabe. Orang kaya wabe, sombong tapi duit. Kalau duit jadi apa bu? Kalau ini yakin ilmu jadi. Kalau boleh ilmu yang ada. Nanti dia jadi tahu. Tapi kalau hanya sombong. Nah, ilmu itu spesial, itu spesial, warna itu waktu. Malah itu waktu itu dua ekor. Orang bawa uang lagi untuk dua, jangan untuk malam. Alhamdulillah, jual saya mau nak tenang dia akan tak ikhlas dia itu ekor ngaji. Karena belum melangin diri, rasa bocil dengan sedikit apa. Murid lo yang video lo ramai ni. Ada pelatihan apa ya? Mana sama nak perlu kenal dulu, kalau tak perlu nanti terakhir kenal orang lain. Orang mana sama nak kenal tentang orang semua. Tapi kalau orang kamu berarti sama dia. Tapi nak sama nak kenal orang semua tu, jago kamu di rumah kopi tu kelas lah. Beda dah kok. Ya, benar. Gua berukin yang empat, kalau cerita-cerita kita tak tahu. Tahu yang berdua ni boleh apa seru-seru. Ya aku yang cita suami tuan pangeran itu tengah. Kau murid murid saya tengah tak tahu rekod dia yang kurang itu. Saya tak tahu itu pangeran. Yuk, pulang ke pangeran. Nono pun, ni ibu. Yang dia tahu rekod pulang ke pangeran dengan semua. Padahal itu pecinta pulau. Jadi kan semua itu. Saya pangeran. Iya ni semua itu tapi neng pawon di. Jadi aku kepilih semua itu aku kau semarat neng dulu. Jadi ini kau lah menangan tawar mangan tawar. Karena biasanya trauma di kudelek itu. Mulanya kiai paling semangat di kudelek. Jadi juga trauma saya di kudelek.
Ramadan yang umat, benar. Itu orientasinya itu. Mana ini suatu namun keluar mangan kurma. Dan aku dari awal kepengen nama orang. Mana itu ya orang. Tapi ngomong orang itu. Ini pun tahu. Ya, alhamdulillah mereka tidak tertarik sowan. Mungkin dari hitung pulau, kita makan nopo, kita makan nopo, kita sebutkan. Dan suarga kelasnya ini disebut, inna ansa inna minna nopo. Ini sebelah pagi yang mulai di sisi mokju motokin, mokju dua jilim, mokju dua mahim, mokju dua bagi hatim, pasti kau. Jadi makan dua, tangan kiri kanan, ramah kuati walang, mengurah semua angan terus. Waktu musim, dari ku keluar. Baru keluar kan dibuka perawannya kita anca nabunan apa? Tidak apa aja al nabunan. Jumlah aja perawan dibuat dari mana? Jumlah aja perawan dibuat dari mana? Semua tentu orang pemikiran tuan pangeran tu apa? Emang tek dua itu argo berarti semua ni. Tapi pangeran juga malu ni pak. Coba tadi betul dia tu tengah ni. Tapi nak keluarga ni ngomong apa nak? Pak Mai karena minal mukor, mukorok itu kalau gambaran di paroku, paroku kalau ini itu malah enarokan, malah hubungan, salingat, malah sotor ala kalau ya, gini gak terbayang di mata, gak terdengar di telinga. Nah kalau kamu terbayang ini nak ilmu nih, kita kan coba no, saya lah rasa dengan ini pemenang tuh. Cuma L, itu rasa nih nak ini pemenang. Artinya coba yang no, itu nopo. Tapi nak dengar apa? Itu rakyat saya. Kalau itu yang belum terjadi. Jadi kue berbeli suaraku. Itu yang tahu di suaraku. Itu rasa empat kepikiran soal apa? Keindahan, insya Allah, keindahan apa? Insya bacaan lah, keindahan. Mungkin langsung sum-sum di sini. Lalu semangat di pomerang. Insya Allah, itu pasti nama Fajar. Fajar Iko. Wah, itu akan terus. Nama nanti nggak diserono, nggak di nomor. Nanti berikut, tapi lah itu nih suatu juga yang di suatu. Nanti di mana itu ada kesempatan suatu. Belajarlah nggak kepengen. Terus pangeran malu. Waduh, tuan tuh, uang goblok kan. Dan saya ngomong gini tuh benar. Kalau nggak hadis, sokainnya. Saking orang roy pangeran sampai kurang ajar. Ini mau berdiri suatu kok nomor. Suatu saat pangeran muncul. Saya para penduduk suaraku, saya ini dikon ada pengumuman ke pangeran. Apa pengumuman? Akan ada pengumuman kalian mau ditambahin nikmat. Itu malah tak kok. Nikmat itu pengumuman dan terus kok. Mereka orang tahu bahwa nikmat dia kecuali telur dia makan. Kau kan bapak jadi gak tira, lama tua sih walau. Jadi kan bayang nikmat dia lu terakhir itu nikmat pengumuman ini sudah kelima, sudah kelima. Akhirnya pangeran yang marahi. Sekarang saya umumkan, ini kata Tuhan. Al-yawma ukinu lakum ridwani, bala adkotu lakum adanya. Saya ini tak umum, no aku rasa gagal benci gue, langku ini suaraku salah wasi. Tapi sujud, wah, cocok gue. Tapi rasa lu. Padahal yang ngomong yang paman atas saya, bayang nonek mater tinggi, ringgane. Wong rung di umum, no nak salah wasi kok. Kalau orang mikir ni, padahal orang di mana nak apa? Barang di umum orang, ni macam apa malik tu di dalam. Tapi capek, ini juga capek. Tapi orang tu tak kepingin suatu yang aku tu. Yang ini saya nomor ni macam saya mahu seorang pangeran yang guna orang kepikiran semua ni, mesti juga orang siswa ni. Kalau orang rasopan, nombor berapa nombor? Tapi yang mabdet di mana? Gak ada di hadis cerita orang kayak gini di jadulan dan di mana baru. Nampak? Gak ini mau inna insya Allah guna apa? Insya Pasti Allah guna. Mongko gawe itu guna yang borong itu dari akar orang perawan ter. Urukan nak berubah. Yang umur itu saya. Yang kita harus masih tolong pulang. Kau untuk paling nak mentolong semua. Orang di kapten cek trauma di bujur tu, oh nafsi tu mas, bodoh arwah kok nafsi ni. Jadi umur berat berapa umur yang biru, nanti ni tolong buat umur apa? Nanti kelainan, nanti kau pasti biru sama tahun. Aneh. Karena nabi no umur saya buat tahun, ngomong ni uang tolong kota nak kecil ni. Belum. Karena nabi no kan janggal umur. Itulah tahun kalau naik di pulau, kemudian yang mulai
tangan atau aneh-aneh. Bodoh raroy jadi tafsirin. Kurang percaya belum? Bawa ngalir lagi tafsirin apa percaya? Bodoh raroy. Nah, itu mesti menurut pulau. Masih balik mau mesti menurut. Nuruti fantasi dia sih. Karena di luar kota panata ini. Allah Ta'ala munafsum ma'roh biarlah umming kurrati nabot kahdi robetani nabi nabot ma'lah ena ro'at walalu dinan aminat walal khotoro ala kauji nabot kakwa ini suara ke lumayan aja ya tiang temen-temen ini gue itu kan rapat gambaran ini rokok jadi nah, wong dicemplongan ini rokok ini jadi abu rero itu mulai dicemplongan sejok tuh ori jahannam ya itu namanya telengnya nabot. Iku win-winnya tahu kita ulang tahun. Jadi diceblok no, terputar, angin jerone itu, yang win-winnya tahu kita ulang tahun. Uus peluang mentul sangat lu. Wa inna fa'ro jahannam ala sab'ain la sab'ina khorimah. Uang dicemlung motor telengin rokok. Iku ngenteni mata bisa. Iku. Jadi kalau boleh ini terang ketemu. Mereka ini ketemu. Paham? Jadi kalau misalnya perewonan tahu itu Islam tentang suara kau oleh pengirahan di Kuala, mesti tahu. Kau tahu kawan maaf. Amin. Inna ansya Allah guna Allah. Inna ansya Allah guna Allah. Ambil ni, ambil suara kau sih macam ni. Mulu yang lain, tapi kadang-kadang suara mengira. Benda-benda sih nak keluar kan? Kan kelas lama ni, orang ni suara mengira begini, orang ni benda juga, orang ni benda tahu lah. Bukan tahu soalan, ambil tinggi juga, ngawur, ngawur, kasur panjang ni, betul tak? Faham ya? Jadi menurut saya, orang yang orang hukum tidak apa sih, benda-benda tetap menurut, kurang ni. Jadi ini kita mili perasaan itu korne untuk maklihat, tapi orang hakik korne maklihat. Kadari kali kau yang mengkorumun semua berasa berkor. Min kau malayaka sudah koruna kau mah. Manat kani fihi robbi minal mal wabuhi kerenu yate. Fa'inu ni mengkorumun ono sirakatin yang isun dikuat dan melakukan kekuatan. Imamari berkorak aku bunda bila isun imam ikutnya yang sirakatin. Aceh aku. Iku hamzah yang kotor. Dikuatin aja. Mongkong gawe toko itu. Aja mongkong gawe toko itu. Hamzah ini berjumlah kali kotor. Semua sampah macam ini kotor. Hamzah kotor. Dia rasa cilumet dikuatin alun. Dikuatin aja. Mongkong gawe toko itu. Dina kemandaran di roka piro. Dina kemandaran yang dimaksud. Yang segawe rojuman yang kreseng. Tapi yang cor-coran. Haji dan kita pembatas. Haji nangkan jadi kreseng. Ini pertama kali cor niku nggih dibakar Quran gini sistem carian niku mesti diketoki cili-cili terus di sing dadi ruwe niku lu apa timah sing dibak di timah dileleh mau niku sebagai loe dalam iki sing materi pada sing nganti potongan-potongan apa bit rapi mau kuat atur ini nyekek iyo siro kabe nih yang sun meniap no siro kabe nih yang sun juga roh haji di potongan-potongan besi kita adu segece ketok-ketok aneh haji ala terdiri di jarogi yang ngatasi kandang tak waktu ala dikang ibna kami sedikit ke undang apa biar di jarogi bagaimana mengembangkan sopoh juga kan kira kelas di jarogi wajah ala dari sopoh juga kan beda cuma beda antara ini juga roh haji al-hapot baik kayu wal-pak malah arah kapalannya dipanaskan, jadi posisinya dipanaskan nanti menganggap terus nomor mau timai di digodok nanti lelek. Barang pun podo panasnya kata tidak tawa sehingga nanti kane wajib toronto opo ikilah hadir. Benasodapa ini antaranya dua gunung, jadi dua gunung ke tengah ini kan kosong lah, tengah kosong ini monok lainnya yajub nomor. Nah, dua gunung yang tengah kosong ini berarti dicor besi wow. Bidomil harfain, benas sudubain, wafat khimalan fathai harfain, benas sudubain. Bidomil awal waktu unisani, benas sudubain. Ejaan ibayu jabalain ini bisa dua sisi gunung loh. Bidina ilan bangunan wabat semalam ilan dakok biro-biro alat tiup. Wanaru ten rokoi utak-utai bini muhaulah dari.
sensi eng dalam sisi yang mengkonon-konon jabat. Kalau ada wasabul dulu, nah untuk ini upah siapa kafe? Maksudnya tak boleh dipanaskan dengan api, ditiup terus nanti nanti ini meleleh. Karena aku mau konjil sokong aja. Kata ia jalan tiga kali kan harus gawe sokong dulu, nanti gue haji, saya haji dari gawe naras ini kau jauh beli. Mana ini karena dia kau jadi beli. Gue cuma ini menganggap panas. Kalau ada wasabul dulu, nanti aduh nyerah nol siro kafe, atau ngekek nol siro kafe ini itu. Kuflih mongkong ketono insun alihi ngatasi khasib takto ikit ron yang timah sing wis dileleh no gua di alkitri ku anu khasib timah al-muda juga wis dileleh no tanah jahat tanah juh perbutan sing jalan dikit jauh kalau kita nih jenur waktu dibangan jen juga ngomong mahmud nyal awal imal imani perawal mongkong ketono sobat dulukan anu kata yang timah nopo tembuh ke nopo timah koi buksan nopo sing tiga itu timah, al-mudabah yang jen leleh alal saki singa tati wasi al-muhammad al-mahmiya kan jen parah ditami al-muhammad al-mahmiya pada kolam mempemancing Allah ibn al-masif pada kolam mempemancing Allah an-luhat bena jubari antaranya potongan potongan yang besi persoro membuat jadi Allah an-luhat lahan lebih maksudnya sehan itu jadi berkoro wakit dan kami kuapa ya jen masif. Jadi ceritanya jadi bunuh nono adan buat menaik cara nono adan dari negeri. Sportura roh, sportu. Tapi ujung lebih nusuk nak kiamat. Boleh masalah mereka masalah masih dari kita orang. Bahkan ada orang kita mau bunuh makidia itu menyek di kitab-kitab sih menentok nono tempat. Sejalan termasuk menentokkan tempatnya. Bimong seperti itu di ini kawasan nopo. Boleh orang orang tinggal. Boleh contoh menikus monitor video gantung pokok nampak orang. Kini ni ulama-ulama sekarang termasuk yang akan aku sinung kami dia termasuk ulama sebelumnya itu juga menentang. Jadi kalau sudah menyebutkan tempat itu menurut saya itu gak jauh dari pengeran. Turki itu jauh Imam Suyuti berada jauh nomor. Karena apa ya benar, nara apa ya kan? Ya itu kalau sudah gitu tetap menurut. Kira aku iman, bahwa ya di masjid itu ada, di Qur'an itu ada. Tapi nama gue ini Turki, bahwa aku nama. Bila dia kata, kalau sudah orang tua, di masjid itu mau Cina. Jadi ganti Nabi itu yang ada apa? Kecil lah Cina, aku ya kecil. Yang dia juga aneh, nama gue ya yakin apa? Di balik yang beli itu, batik presen. Terus gue menikmati yang beli itu raya. Mereka sifat ikhlas pertama, sifat Nabi itu apa? Kritik, mana orang kalau kritik ngomong apa? Ini alhamdulillah mau kritik mana tu? Masuk antik itu apa? Jarang, ini apa? Jarang, kafe si pakai rambut dia nanti dulu. Orang tidak nanti ngomong apa? Orang kritik, apa? Orang itu miskin termindo, kepengen rupanya mirip nabi, tapi kita di gandeng itu ada kritiknya ada satu berubah. Bedanya itu juga hitam, mata anak rambut. Tapi rata-rata di gunung kayak gini udah hitam. Tidak mengikat, tidak ada apa? Tidak mengikat. Terus, kalau suun jenengan, wah enak, jauh-jauh mau jenikum pun sepi. Misalnya di sebut Turki itu sudah sepi. Ya, maksudnya mau menurut. Tapi buat saya, kelihatan Allah, buat ini teman-teman. Karena gak mungkin. Kalau sejarah itu memang pernah ada, Zulkarnain nutup lainnya ya di masjid itu memang pernah ada. Itu kali kasus masjid yang maksudnya. Kasir wong klaim duwe imam lah. Wong Jawa nafsiri sabri yang diingat sampai ratu wakil. Wong Siah duwe versi duwe imam Isna Asyariya. Ahli sunnah para di versi. Pokoknya tidak sama imam masjid. Itu para kekiamat. Dari kono Nabi Isa, tukaran di sini. Kejar. Untuk arahnya ulama arah ini saudara tu, untuk jual tu arah tidak bisa jual. Kalau hasil tak boleh jual, dari ulama yang percaya nabi itu pria, orang nanti tu arah, tu mai jual orang Isa itu terus lumer. Oh ya, apa jadi uyah kena nopo? Kalau ini ulama yang pria kan kerja bayar nabi untuk arah nopo jadi kan kerja bayar nopo jadi atau bayar nopo jual orang nabi Isa langsung nopo. Ngejek, bener sih. Aku lho udah senang yang kuparan itu seru banget. Tapi memang semua pendapat ulama anak-anak sejarah itu karan. Jadi, terus dajjal
Allah, orang tenggara ni jadikan orang nabi tak? Yo, yang seru yang lumer kan kau sakit banget tu. Tapi kau jalan lawan, tak boleh kau jalan lawan. Tetap menurut. Tapi kita harus iman, nak memang mati mesti ono. Kau jauh rosu. Nabi kita mesti ono, bukan akhir zaman jauh rosu. Tapi nak ambil versi keliru. Buktinya dulu pernah ada orang yakin ini imam mati. Orang cinta ini nganti mati, nabi kita anak kau. Kan kita bodoh gitu. Kita nak apa? Kita nak apa? Wah itu sama dengan itu kita iman tapi kaya kita terang mampu semangat karena kenapa kok itu namanya tidak cerdas karena ada berani berpikir tangkap menguang cerdas itu wong tawak kau tuh goblok justru kayak nebak-nebak itu tabara cerdas orang lu tanam mau tebak justru tawak kali paling cerdas balik nomor orang dari guru ini jadi cerdas kenapa kok ini sedikit ngira agak cerdas juga orang spekulasi. Jumlah spekulasi yang matematika urusan itu terserah yang dua. Nanti dua yang macam-macam pengira itu terserah apa? Yang dua gagal pengira itu terserah apa? Apa bayang-bayang? Kalau nanti nafsi reaksi martin ini, martin ini. Atau apa yang nanti nafsi uji? Mulai awal, mulai alif lamin sampai yasin, ilmu nira tanda. Tetap apa alami budi? Nafsi uji, iya. Masalah awal itu kan ilmu nira tanda. Mulai alif lamin awal nanti gurira. Apa alam dimulai di apa lalu kita jadi dia ini sesuatu yang orang berteman loh mulai karam nanti gurih kalau ni mau keluar sesuatu yang apa apa guna apa jadi dia ini kerakatkan gua tak senang deh senang spekulasi akhirnya disingkat kabaya tak asin ya ya di barang disingkat kita artinya ternyata Pak Kiai ini kepentingan di Jawa lalu kita boleh dibagiin terus apa? Apa ya ini soal itu bola balik, bukan ni apa orang kok? Jadi apa? Tapi orang ni lagi gimana? Kok tak orang ini ini ya ini ini mana? Cuba orang orang betapa mati orang. Nanti gue setahir lewat dan mati, orang nak gue pucuk kira gue kain dan bekas yang. Tapi tahu tu gue kain nanya setahir lah. Orang pucuk bekas, saya bahaya itu. Ini kesehatan apa? Dan di Islam, kita percaya Rukiyah, Yaman Nabi, dan orang-orang kompromi di pria. Jadi Nabi itu yang pernah Rukiyah, pati-pati baca itu. Karena kain bekas, suwi, di sini penawar menyang, macam-macam, cembung, orang jadi itu apa? Nah, kemarin kata. Jadi, orang yang mari, yang partai mari, malah lebih akeh. Kecuali kayak Ashabul Kahfi itu mudah disepakati karena uang mata logamnya itu bisa dilacak secara kesejarahan. Sehingga Ashabul Kahfi itu ceritanya nyata dan tempat yang ditunjuk ya nyata karena uangnya itu bisa dilacak secara nopo. Itu nah ya juga mbek nopo. Karena ya itu macam secara kasus-kasus di alamat kiamat, di alamat nopo? Di alamat nopo? Berarti kan di jadi nak jengkel yang di yang matung itu korban kira-kira bapa itu bapa boleh tak orang anak turunnya. Kalau aku suami kan besok disumpah, kalau jono kor disumpah. Esok tu raro yang untuk korban kiri aku akhirnya ni apa? Kalau ada orang matung ni rapi, bayi dia cerah waktu rapi jalan guna bom. Maka anak waktu rapi guna bom. Mohon bapa terus nami. Rapi bayi dia cerah waktu rapi. Pamat tau mengolah kuwotol sopo yasir masjid ayat daru yang tadi kamu gai sopo yasir masjid juga ikilah kitron gue ngilak cer menunjuk ya aduh lebih dari kamu gai sopo yasir ya lu doron lirtifari ayat daru terkesi orang itu ngugai sopo yasir itu dari apa ya ya
sama sok buat jamaah. Mesti nebukan ya, ayah itu dia jamaah. Ya lu, kan tegas orang bakal itu menggai endure, endure alkitru ketibai krono dure. Nopo alkitru wamala masabi, wamala simabi ilan, wamala ta. Niku mesti yang ulama cawan aluse, nopo aluse tembok kono ini. Maksudnya wes jubur icet licin maksudnya. Wamala tapi ilan krono aluse. Kalau yang tu kita sampai baru, ada yang pun sampai dalam baru kendalanya. Kalau nak jenengan dah melti sampai baru, nak tidak melti lagi. Kulu itu di pelanggung gaya. Mana ada pulau mawon? Ia tidak jauh isol. Tapi orang masih tidak terima ya lah. Hanya motor mukar. Boleh kalau kita orang kus orang pasti ngalih jadi mantu ni gaya. Wayang mulan kita begitu. Pasti kita blur terus. Pertama tanda ini khusus juga. Barang blur yang keseringan motor kan blur terus. Wah kerjaga dari kita pelaku. Sesuatu boleh jadi. Pertama protes sesuatu. Wah kereta gue mau kira pasinya itu kena dalam. Pertama protes sesuatu yang kesombongan. Yang kenapa? Kalau kita bercakap dulu konen darah mati pun. Kita satu dari pelaku. Kalau di semua tanah ada yang ada sesuatu berahmat berahmat berokis angin beramikun. Ini matul di sini mas. Di anak ruh orang tak tahu jelas satu tujuh di anak ruh di anak satu saya kemana misalnya kami kunciin sambil matulnya jatuh mas. Pada jam mana di kalian semua kewaktu yang dijen ini saya ini sesuatu kunciin bukan matulnya jatuh mas. Abah di kamar minat sesi sambil kami sama kubur sesampai kiamat. Di kan jelas matulnya jatuh mas. Jadi ngentah ini parkir kiamat. Sementara Alexander the Great itu yang Iskandar umur lima atau repot jalan mengelukai sopok wawun terkaya di masjid jagaan ingkang hancur maskukan di singkang hancur maksudan terselumat jadi berkilang wakan Allah Allah waktu yang bisa jenis berkain sentuh kerusi bulan negeri yakin masjid diwawiri hilang yang dikurus sakon mutrak kain kalau jauh sopok wawun ala wakarok nangan ibarik pun berada di sebagian yakin masjid yang majidin sinari jamat yang majidin yang muncul ingkang kodo berdurubang toko yasir masjid tiba di jantar itu di nikah roti warung sikolan dan dia kopi suri dalam sangka kalah atau trompet air korni tiga jadi trompet dikasih krono tadi sama bukur pada mana aku membangun mulu air sunggu yang masuk kante air kola ikut di sini krono masuk di makanan di tempat minan wakitin dan di sini omat jam jaman kan mumpul lo tenang warok nalang marak mau insun korok nanti kecek marak mau insun jangan nama yang rokok jangan nama yang mau izin kaki ini nabi kini terus orang kafir ambil melawan muncul malang jadi sebenarnya rokok tak marak mau dan gitu ala jina rupa ni mengakai kanat kak ono ku ayu apa makanya mengakai bedul nal kaki wong kafir ku apa wong sing orientasi meripati rata wiling aku si wito yang dalam tutup ang bisnis angin iling ang buto yang pepeling insun ayu Quran yang kisih Quran wong kafir wong serata wiling Quran sama bersyukur nanti jalan ngalor itu bersyukur kira dan kira sama nyelik nopo berdiri sama uang kafir uang yang lari nopo senang ngaji kan nyelik ciri-ciri lah pokoknya penting orang kafir berarti sifatnya uang kafir uang yang lari nopo Quran si bidoin ang bidoin ayat Quran ini bisa lihat Quran baru mengkoti kafir kafir ku umnya ku pijak layak dan bila orang nopo hidayah perlu kafir di iman Quran maka adalah nama sopo uang kafir ulah satu unang rabu sama yang rumah apa kebenaran lagi pun ada kecewa apa sesuatu para ayat semua yang berumur sesuatu karena nanti 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 main perkara yang tukang mau sesuatu nabi alim nanti di kufan kebutuhan perona penting lagu main Quran lagu main nabi nabi kalau yang ini orang kalau iman sesuatu kufan apa haji kalau tanya orang sesuatu Allah jina kafir ayat tak hidup dengan Allah sesuatu Allah jina kafir wajib berarti yang jauh kau tahu lagi mana ikat di sini mereka itu wajib salam kita wajib zera dan zera minjuli pelawan tambo itu dialah awliya kira-kira kekasih abad-abad yang kita berkata sembahan makhluk dan nanya niat bagi wal makhluk tani di makhluk tani di hasibah di lama hasibah itu makhluk dan juang al-mahna di maknanya al-zornul ala banyong kota berkufar anal istiho dal masyuro tak temne ngalak simpi sejulah ibu 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 raito dati rambur kalko istiho nengsun walau aki guna orang yusa itu mengkufar alihi ngatas istiho kalau orang
Mereka itu mengira bahwa saat nyembah Isa itu ramo ada, orang mesti tak ada. Wong salah nyembah itu mesti tak ada. Inna tata naik itu tak ada, tanya di alam itu jahana wan rokok jahana wil kafi ini mesti berdoa maka darulah itu di sini mengolok kafi roi ini tak sedih ada nuzulah yang panggungan tetap. Mana ini aku bikin rokok emang persediaan kanggo mereka. Iya, di sini bikin rokok mau ada, dapun bikin sedia no lalu kedua kupas kalman di sini panggungan. Almuhati kan dan sedia no di sini.